Hello guys, welcome back again to my channel. It's me, Bahyudin Nur. Okay, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah panduan bagaimana mendownload file yang ada di blognya mrmong.com. Dan ini dia alamatnya. Di sini adalah alamat dari Mr. Mong. Bagi yang kawan-kawan di sana kesulitan untuk mendownload file yang disisipkan dari blognya Mr. Mong, video ini mungkin sangat membantu bagaimana cara mendownloadnya. Oke, pertama-tama kita bisa lihat di sini ada link download dari headernya blognya. Kita bisa kunjungi download ini. Dan kita ambil salah satu contoh ini ya, download buku-buku pegangan panduan penilaian HOTS dan pembelajaran berbasis zonasi. Kita klik. Ya, ini dia. Nah, ini adalah ada link yang disisipkan dari blog ini. Dan mungkin bagi Anda yang baru mendownload, nah, nanti akan kesusahan ya. Tidak akan ketemu kalau tidak tahu triknya atau tidak tahu link-link yang disisipkan, karena blog ini adalah blog yang punya iklan, dan kalau kita salah klik maka tidak akan ketemu link downloadnya. Nah, misalkan kita mengambil yang pertama ini, buku pegangan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berbasis tingkat tinggi. Silahkan ya, di sini ada disertakan linknya, silahkan klik download. Maka kita akan dihadapkan sebuah tampilan yang seperti ini. Get file from Google Drive, save to your computer. Nah, kalau kita tidak tahu, maka kita tidak akan ketemu link downloadnya yang mana. Nah, biasanya kalau yang tidak beriklan, biasanya disertakannya ada besar tulisannya, mungkin bisa download, bisa unduh, bisa apalah. Bagaimana caranya? Nah, apabila ketemu yang seperti ini, mungkin Anda bisa mencarinya dengan cara yang saya sampaikan ini. Yang pertama, silahkan ketik dulu shortcutnya. Kita menggunakan shortcut yang ada di keyboard dengan cara Ctrl ditekan dan ditahan, kemudian kita tekan F di keyboard. Nah, gitu ya. Biasanya kalau yang seperti ini, tampilan yang seperti ini, nah, kita bisa mencarinya dengan cara klik di sini dengan kata kunci. Misalkan kita klik download, download atau unduh atau link, seperti itu ya. Misalkan kita klik download, download. Nah, kita bisa melihat, kita klik di sini bagian atas dulu, silahkan tekan enter di keyboard. Nah, kalau tidak ada silahkan tekan lagi. Nah, biasanya ini lalu kita arahkan mouse kita apakah ada tanda tangan. Kalau tidak ada, kita cari lagi dengan yang lain. Nah, ini. Ini adalah yang bisa kita klik. Misal kita cari lagi yang lain, ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada. Nah, ada kemungkinan ya link yang disisipkan sudah di bagian sini. Nah, jangan sampai salah klik. Jadi salah satunya adalah dengan cara kontrol Ctrl plus F dan ketikkan kata kuncinya download atau unduh atau link. Nah, jadi untuk blognya Mr. Mong diletakkan di bagian sini, yaitu download file now. Silakan klik, maka kita akan dihadapkan pada file unduhan yang disimpan di Google Drive. Ini dia.
kita tunggu sampai loadingnya selesai. Ini adalah file yang dibikin dari blognya Mr. Mung. Ini kalau sudah, kita bisa klik download yang ada di bagian dan atas ini ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bagikan infonya. Jangan lupa, apabila Anda senang dengan video ini, terbantu, silahkan like, dan biar lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman yang lain, jangan lupa share. Dan apabila ada komentar, silahkan komentar di bawah video ini.